Podcaster, jumpa lagi di channel Gas Garas. Kali ini saya nggak sendiri, ditemani sama Om Irul. Ini juga dia YouTuber, tapi khusus di mana Om? Khusus gaming. Khusus gaming, namanya channelnya? Irul Tiwi. Nah, pokoknya nanti kita akan ditemenin sama Om Irul. Pokoknya hunting item-item yang camik, sekaligus ngeracunin Om ini masuk ke dunia DKS. Katanya sih udah mulai keracunan, cuman kita ajak hunting di mana di Car Free Day Sudirman. Itu dia, kita mampir ke salah satu lapak. Om siapa nih? Kayaknya sih pernah ketemu. Pernah lihat di Instagram atau di Facebook kayak gitu. Wah, hot-hot itu. Hai, hot-hot item. Halo. Salam kenal Om. Sekali nge-vlog ya Om. Om siapa Om? Lian. Om Lian, mantap. Ini sama Om Irul mau lihat-lihat saling nge-vlog ya Om. Mantap. Waktu itu kesini katanya belum pada buka. Waduh, cakep nih. Mantap. Koleksinya Om Ian, cakep. Lagi nyari apa nih bro? Cipik ini, cipik ada tuh. Cakep dari sini. Mantap nih koleksinya Om Ian. Keren. Sedap. Itu tuh. Ada tangki. Matchbox. Matchbox sih. Ada sih yang lagi hits si Jurassic World. Itu ada charger. Kemudian tekan. Kalau saya nyari yang unik. Di sini ada Civic tipe air juga. Mantap. Ada Civic EF. BKT. Sama banyak ya Om Toto Misbah, ya. Om Ismail. Oh situ Om Toto situ. Saya sih belum pernah ketemu, cuman temenan di Facebook aja. Di Facebook. Iya, Toto, Om Toto Misbah. Berarti Om juga nggak Toto Monci juga? Kemarin saya nggak datang. Ya. Oh nggak datang ya? Oh makanya. Habis ngelapak capek. Kemarin kalau hari Sabtu pagi kita kumpul rame-rame di BKT. Makanya padahal rumah kami berdua tuh dekat BKT. Nah, iya. Belum pernah mangkal ke BKT. Sudah berapa lama Om mangkal di lapak di sini? Di sini setahunan lah. Setahunan? Belum sampai setahun. Tapi ramai Om? Ya, lumayan. Lumayan ya. Saya biasanya minggu kedua keempat di Pemuda. Minggu kedua minggu keempat di Pemuda. Pemuda, CFD Jalan Pemuda. Jalan Pemuda sana. Rawamangun. Rawamangun. Iya. Oh, di dekat mananya Rawamangun Om? Di Arion ke arah Pulau Gadung. Yang ke kanan kan kita ke kiri. Heeh. Kan? Kanan. Oh, banyak juga situ. Iya, di situ ada CFD. Berarti next kita ke sana juga nanti. Minggu pokoknya ketiga Mampang. Buset, Om lampaknya banyak banget. Pindah-pindah. Iya. Oh, minggu ketiga di Mampang, minggu kedua di Car Free Day Rawamangun. Ke arah Lepang. Minggu kedua minggu keempat. Oke, okay. Berarti nanti kita ketemu Om Ian lagi berarti ya. Ini berapa? 35. Ini dia koleksinya Om Ian. Boleh lah Om satu. Iya. Apa yang mau di-share Om Irul? Mystery Machine. Ini satu semua. Satu ini. Oh, Mystery Machine. Aku cari tadi. Oke, sobat Decaster, kita ambil yang mana ini? Buat di Instagram Om? Buat di YouTube? Oh YouTube? Iya. Terboleh Om di ini. Instagram sih jualannya di Instagram yang saya jual. Om Instagram ya Pak? Stalactitoys. Coba nanti kita ini ya. Ini keren. Apa Pak? Wells Garage. Yang kemarin upload itu nih. Yang giveaway. Oh iya. Bener. Si Om ganteng sih. Lagi heboh ya? Lagi heboh. Seru dia. Aku dikasih konten kan? Konten giveaway, ya udah saya bikin aja video aja sekalian. Ini apaan sih Om? Itu Johnny Lightning loh. Keren nih Johnny Lightning. Berapa nih Om? Itu 90. 90. Bannya udah ban karet. Ban dapat akrilik. Oh iya ini akrilik. VW Bus T1 64 90 ya. Ini belum pernah punya Johnny Lightning. Johnny Lightning.
Oke, aku ambil satu ini, kayak nggak belum pernah punya. Saya nyari-nyari yang unik aja dulu. Oke, ini saya satu ya, Om. Mantap. Oke, jadi Om Iro ambil Mr. Machine. Kita ketemu salah satu lapak lagi di Om Toto. Ini pokoknya salah satu sultannya di BKT. Oke. Ini mantap. Halo Om. Ini kayak Om Toto ya? Bukan, Om apa nih? Toto Misbah. Iya. Ini pokoknya dapat banyak kayaknya. Nah, baru satu. Ini pokoknya nih, wah ini sultannya diecast. Wuh, mantap. Ini biasanya di BKT. BKT juga no? Kalau minggu di sini. Sebenarnya kalau ketemu Om Toto tuh nggak mungkin dong nggak kenal. Biasanya cuma nge-like-in doang di Facebook. Ini akhirnya ketemu langsung sama Om Toto. Mantap. Tadi habis dari lapaknya Om Lian. Berarti satu lapak sama Om Ismail. Masih sama satu tim. Satu tim. Iya. Om Aldo. Iya. Ismail. Ari. Amaris. Ari. Ah banyak. Wah mantap. Minggu ada pari minggu di sini Om. Kalau di setiap minggu di sini. Oh, kalau di BKT? Di BKT setiap minggu pagi kopdar. Oh, kopdarnya minggu pagi. Iya, di pintu air BKT. Pintu air BKT perumahan apa sih? Mantap. Perumahan ada, yang ada, pokoknya muara air. Iya. Mantap. Ada, oh, gitu. Makanya belum pernah ke sana. Sini dulu ajak Om Iro bareng sama YouTuber gaming. Ini Om Irul lagi diriin koleksinya Om Toto Misbah. Ada orang-orang. Ini lucu banget sih Om. Mantap. Itu koleksi apa Om? Ini Siku Om. Oh Siku. Madelinnya Prancis. Oh Prancis liat Om. Boleh. Madelin Prancis. Ini hasil lama. Hunting juga atau gimana Om? Hasil hunting aja. Sebentar. Dari sesama kolektor Om. Sama koleksi juga. Siku lagi hits ya Om? Siku. Coba liat Om di itu Om. Di Zoom. Oh iya. Lebih perjelas boleh. Oh Excalibur. Coba Om di gitu. Gini. Oh, ini favorit Om. Enggak juga sih. Kita ini kolektor ya. Ah, kolektor. Fokusan. Enggak fokusannya di Morris. Oh, fokusnya di Morris. Kolektor dalam artian koleksi kalau bosan di doll. Ini gue baru tahu nih, istilah kolektor itu adalah koleksi kalau bosan di doll. Nah. Di doll ini kemana lemparannya? Dalam artian doll itu kan bahasa Jawa. Iya. Doll itu dijual. Oh, berarti doll pas aja ya. Saya kira dikasih gitu dibagi-bagi. Ada juga Om. Oh, dibagi juga. Ada juga. Kadang kita bikin amal. Oh. Untuk yang membutuhkan baksos, bakti sosial. Oh iya iya, pernah pernah. Heeh. Persaudaraan ini solid, kuat, sangat kuat. Iya, kuat banget. Dari yang ibarat kata, maaf kata, pemain atas sampai pemain bawah, kalau bisa persaudaraan ini makin kuat. Wah keren banget ya, makanya keren yang banget sih. Yang susah dibantu, yang maju harus sponsor melihat yang susah. Oh sedap itu. Itu makanya grupnya Om di BKT ya, Om juga iya, di BKT Caster ya. Itu jadi salah satu komunitas hits ya. Sama Tomochi. Sama Tomochi juga. Kemarin baru habis hut kok. Iya habis hut ya. Iya. Kemarin masih ngeliat dari syukuran di daerah mana ya, hoodnya keren ya. Itu lagi makanya ngeliat Om juga ikutan ya, kalau nggak salah ya. Iya. Untuk rame-ramein Om. Mantap. Kalau saya mah hanya tim hore. Tim hore tapi kayaknya Pak salah satu yang paling berperan di BKT Decaster. Saya mah orang biasa Om. Apa adanya hidup. Ini yang saya suka dari Om Toto itu. Rendah hati, mantap. Pokoknya kalau nggak mungkin nggak ngelihat posting, nggak ngelihat satu hari tanpa postingannya Om Toto. Kan tadi update terus, pokoknya mantap. Tuh koleksinya sob. Jangan lupa fotografinya dimainin di dunia Facebook. Uh-huh. Itu ada Hotspi, ada Batavia Decaster. Oh iya Hotspi, IDB, ada IDB. IDP. Itu Facebook semua. Facebook. Oke, pokoknya. Pick up lover. Iya. Wah, saya belum face lover. Saya belum add Batavia sama pick up lover. Pokoknya tempat ada. Heeh.
Ya itu yang salah satunya saya sebutin. Kalau BKT DC Caster kapan ngumpulnya om? Tiap hari apa? Tiap Sabtu pagi aja om. Oh, Sabtu pagi. Pagi dari mulai 06.00 sampai kurang lebihnya paling telat jam 11 siang. Syaratnya ngapain aja? Bawa apa kita aja? Kita boleh bawa call free, hanya untuk foto-fotografi, mau gelar bareng monggo. Di daerah mana? Di mana sih? Di Jakarta Timur, Duren Sawit. Di mana? Di pintu, pintu airnya? Iya, di jembatan pintu air. Setiap Sabtu? Iya, tiap Sabtu. Om Irul, nongkrong Sabtu pagi? Kerja. Kerja. Sekali-sekali, pokoknya cuti dong, cuti. Cuti. Oke, pokoknya kita harus luangin waktu untuk nongkrong sama sultan-sultan di BKT Decaster. Mantap. Ini koleksinya. Kita lihat apa aja. Ada customer mana? Oh, ini customer ya. Ada customer coy. Ini custom sendiri om? Enggak, om. Enggak. Kita biasa kadang-kadang ada yang lewat teman juga. Ada yang teman juga ya? Diunjukin aja di tongol. Cakep. Nah, salah satunya ini banyak-banyak kan, udah bahan karet ya. Juga, sebetulnya sih apa? Udah ini ya. Koleksinya ini nih, bisa nyala, om. Kebetulan pas baterainya habis aja. Oh, ini bisa nyala. Jadi dia kayak mobil-mobil di Jepang ya. Canggih kayak drift gitu. Coba dideketin dong. Canggih nih. Mantap. Nyala. Jadi ini bisa nyala. Iya. Dijual atau memang hanya display jam? Hanya untuk displayan aja sementara. Untuk sementara. Jadi enggak dilepas. Nah, ini ada saklarnya di dalam. Oh, saklarnya. Saklarnya di ini dalam. Ini koleksi sendiri atau ambil dari orang, om? Ini kebetulan baru dapat, om. Baru dapat. Jadi enggak dilepas. Iya. Beneran gak dilepas? Iya. Wah elang, kayaknya mupeng nih. Ngelihat kayaknya ajib ya. Ini mau bukan ajib lagi om. Saklarnya ada ya? Ada. Bisa kelihatan? Kelihatan, kelihatan. Coba-coba kita lihat saklarnya. Oh iya, keren ay. Saklar, jadi seolah-olah kayak untuk pemindahan gigi atau apa kan gak kelihatan. Iya keren, keren eh. Padahal om. Ini untuk ini kalau dilepas sih saya mau ambil ya. Kalau nggak dilepas ngapain di display? Baru dapat om. Baru dapat ya. Iya, kayak sayang ya. Nanti siap. Aduh, aduh. Suatu saat. Suatu saat ya. Iya. Mudah-mudahan cepat-cepat di kolek doll. Dollnya ke saya tapi. Oke, ini koleksinya Om Toto Misbah. Ini kita mau nyerok yang mana ya? Ada matchbox coy. Sedap. Irulnya irul biasa. Iya. Oke, kita serok apa nih? Sering anting juga, om? Ada Tomika, om. Oh, ini ada Tomika. Mantap, on the deal. Push. Ini sering, AM. Om. Hah? Sering anting juga, om. Sering anting ya? Sedap. Ini berapa, om? Berapa ini? 30. Oh, ini saya belum pernah punya nih. Pasti belum. Itu mantap itu. Iya. Selain kolektor enggak ada. Nih, om kasih kita harga 30.000. Mana lagi dapat kayak beginian di lapak. Di gantungan juga enggak ada lagi nih. Makanya saya ambil. Nih, sedap enggak tuh? Terrorific series. Nih, sedap. Kita harus menunggu tahu berapa tahun untuk dapat gini. Blister ini lagi. Iya, pokoknya saya suka yang blister kayak begini, saya serok. Iya. Pokoknya kita ambil. Om ambil apa? Tadi dapat. Ada sih. Belum ada dapat yang pengen jadi. Oke, kita ambil ini di lapaknya Om Toto Misbah. Oke, thank you, Om. Akhirnya pencarian kita ketemu lagi satu lapak di Car Free Day Sudirman. Nemu, pantang menyerah sebelum dapat ini. Mantap. Kita ketemu harganya kolektor Volkswagen T2 pickup. Mantap. Berdedi kita Ford. Mantap. Amirul,
dibeli? Dipilih-pilih dulu. Gak ada kayaknya. Gak ada. Belum ada yang memikat. Tetap. Ini apa ya? Cakep. Iya, kita belum. Ford Fiesta Durian Ford ini. Oke. Om, lihat-lihat dia. Dapak yang siapa nih, Om? Dapak Om siapa? Oh, yang punya Om. Oh, Om, salam kenal. Dari Wales Garage. Lihat-lihat dulu ya, Om. Sambil ngevlog ya. Om siapa namanya, Om? Om Yasir. Om Yasir. Oke, sambil ngevlog ya, Om. Oke, kita lihat Om Yas di lapaknya Om Yasir. Apa Titi? Kita cari yang unik. Kira-kira dapat Dacia Daytona, dapat Porsche Outlaw. Ada? Oke, kita dapat Camry. Oke, kita cari di lapak berikutnya. Mantap. Kenalan dulu, Om. Om siapa namanya, Om? Andi. Om Andi. Oke, kita di lapaknya Om Andi. Salam kenal dari Wells Garage. Ada, oh, kita punya seri Batman ya. Seri Batman, Cadillac. Di bawah ada lagi, Om? Di bawah yang tinggal yang ada sih. Oh, di bawah lagi. Yang hot itemnya lagi ada? Iya, di bawah. Coba lihat, Om. Kira-kira kita penasaran. Siapa tahu Om Miru atau saya pengen lapak. Kita buka. Capek Om, sambil duduk. Oh, jualan juga? Ayah? Iya. Oh, bukan. Kita buka. Om siapa tadi? Om Andi ya? Om Andi lagi buka stok yang Om Andi punya. Oh, kita punya Jeep Wrangler. Ada custom Ford. Mantap. Om Irul sudah mulai menatap-natap. Halo bro, Om siapa bro? Cibubur Hot Wheels. Hah? Oh, Cibubur Hot Wheels, lah kita ketemu lagi. Belanja. Dari mana? Belanja dong. Di mana? Wah, kita harus berarti nemenin lagi, mau pulang gak? Mau pulang. Aduh, salam. Oh, salam kenal. Dari siapa namanya? Ini namanya Cibubur Hot. Saat ini kita ketemu sama Zaycaster dari Cibubur Pamulang. Katanya, Cibubur kan? Katanya dia mau jalan pagi ke UI. Ketemunya di sini. Ternyata ini dia. Doi yang dicerita-ceritain sama Om. Jadi hasil seroknya dapat apa aja tadi? Waduh, banyak dong. Ini hasil serokannya Om Cibubur Pamulang. Dapat PW ya? Oke, PW kombi. Terus dapat. Dapat Ferrari ya? Bukan. Camaro, ya, dapat Camaro, coy. Keren nih, coy. Sama terakhir us suka yang blue car juga ya. Iya, blue car. Apanya yang lagi? Cakep. Dapat 80 Firebird. Oh, keren. Kita cari yang lama-lama sekarang. Betul, cari yang lama-lama, cari yang hot item. Jadi kalau kita ke Cibubur boleh mampir ke lapaknya Om ya, daerahnya Om ya. Boleh dong. Siap. Oke. Pokoknya kita ketemuin lagi. Jadi mau kemana habis ini? Mau pulang kita. Langsung pulang. Oke. Sukses. Kalau kita ketemu dari awal, kita hunting bareng tadi. Ini lagi ngeliat ke lapaknya Om Andi dulu. Oh iya. Ini baru-baru tadi muter baru ketemu lapaknya Om Andi. Di mana tadi, Om? Yang lapaknya di sana? Setelah Bundaran AI sebelah kanan. Setelah Bundaran AI sebelah kanan. Arah ke sini. Iya. Oke, habis itu kita ke sana lagi. Oke, Bro. Sukses lagi, Bro. Waduh. Wah. Dia takut. Dia takut loh ngeliat begini ya. Oh, takut. Jadi dia kaget, barusan ditakutin sama ondel-ondel. Beneran ini gak di... Keren banget. Oke, ketemu lagi ya.
Lanjut lagi kita di lapaknya Om Andi, kita lihat ada apa aja di sini. Lanjut lagi ini kita punya apa? Cadillac ya Om? Cadillac. Oke, ada Cadillac. Oh ini yang kita udah serok. Ini juga udah pernah ke serok, Mercedes AMG GT. Udah pernah kita serok juga. Om udah punya? Punya? Belum, baru yang itu. Cadillac. Oke, ya. Ada lagi Om di bawah Om? Kayaknya banyak yang menarik. Dodge Charger, oh, mantap. Treasure Hunt jual Om? Ya? Treasure Hunt jual? Treasure Hunt belum dapat. Belum dapat. Di bawah ada lagi? Udah sih. Udah ini aja. Oh, jadi ini ada yang mau diserok? Om Hero? Belum ada. Oke, belum ada yang serok di hati. Oke, Om Andi sukses buat lapaknya ya. Oh iya benar. Kita kenalan lagi nih, ada satu lapak. Kita udah melihat penampakan KinSmart di sini. Oh, mantap kita lihat. Ini dia lapak berikutnya. Pas tepat loh, tepat di depan Bundaran HI. Ini apa ya? Oh, jajanan gitu. Bundaran City. Oh. Halo, Om. Salam kenal, Om. Sambil ngeplak boleh. Dengan Om siapa nih? Cupi. Om Cupi. Oke, kita lihat lagi ya, Om. Tuh. Ini yang lagi nyari Honda Series, ada Odyssey. Mantap. Cipik, coy. Dapat cipik. Cipik berapa, Om? 145. 145.1. Mantap. Keren. Ini keren-keren loh. Ada Honda Series, ini ketemu ada CC Peak-nya juga yang warna oranye. Nice. Kita punya lagi di sini ada Honda Cepet, Honda CC Peak. Lengkap, coy. Ada Mazda Revo, ada Datsun. Keren, ada Nissan R30. Kemudian ada Blast Lane. Ini Blast Lane saya suka banget, Blast Lane. Mantap. Ada Datsun. Datsunnya juga ada. Ada Next, ada KinSmart. Next, 3 pack. Nextnya keren. Oh iya. 3 pack. Keren. Oke, mantap. Datsun. Kita nemu Chevy Silverado. Mantap nih, keren. Ada lagi yang mau diambil, Om? Amiro? Itu Triseran berapaan, Om? Mana? Itu? Nova? 200. Triseran, mantap. Coy, ada Triseran nih, yang lagi nyari Triseran Chevy Nova. Nih, ada sini. Tuh, kan? Triseran, coy, itu. Triserannya. Mantap. Ambil? Skip dulu. Belum ada, diambil ada 620. Oke, nyari yang unik list lain lagi. Apa? Oh ya, Ken Mary ya. Oh, cakep. Sedap. Yang itu berapa, Om? Yang Superman? 200, cakep. Ini 200 juga. Tapi berat, cakep loh. Mantap, eh. Mantap. Iya, ini karet banyak. Keren. Masih ada 20.000. Oh, ini 20.000. Mana? Ini 200. Oke, ada yang mau diambil, Om Hiro? Ada, skip dulu. Oke, Om, thank you ya. Salam kenal lagi. Ini mungkin yang dibilang sama Om Dek Cibubur. Cibubur tadi, Cibubur Hot Wheel ya. Mantap, coy. Keren. Mr. Jam, Om. Oh, Mr. Jam. Oh, itu tadi yang tadi dilihat tadi. Kita lihat nih. Keren. Ini itemnya menarik. Ini tepat di depan Bank Index. Oh, depan. Tepat di... apa namanya nih? Tamrin Gate. Oh. PP ya, PI, Pasar Indonesia.
tepat depan Plaza Indonesia. Mas ini mas. Yang mana? Ini yang ini. Cekin. Wuh, kayak. Udah, pakai plastik nggak? Lagi diambilin plastik. Kece-kece nih. Ini ada. Ya. Mantap. Lah pakai om siapa nih om? Lah pakai om siapa? Oh, salam kenal om. Dari Wells Garage. Om siapa? Wells Garage. Oh, saya Ciko. Om Ciko. Wah, kita dalam om Ciko. Tadi dari sono. Nyata katanya tadi ketemu ada beli dari sini Monster Jam. Ya udah saya kita ke sini. Salam kenal ya om Ciko. Iya, Ciko. Udah lama om sini lapaknya? Udah ya sekitar 3 tahun. Udah 3 tahun lapak sini ya. Wah, ini harus. Di luar di situ depan Pertamina itu. Oh, yang Pertamina. Iya, tahu-tahu. Wah, laris manis tuh. Lapaknya. Hanya itemnya ajib-ajib. Iya. Lihat dulu ya, Om Ciko. Cakep, coy. Keren. Sikat, Om Irul. Ah, itu mantep tuh. Mantep, Jim. Keren. Ini apa nih? Nah, keren, coy. Om Ciko, ini berapa, Om Ciko? 285. Keren coy. VW bus 285 coy. Keren. Keren. Lapaknya Om Ciko ini rame banget. Kita mau ngeliat-ngeliat. Itu penasaran yang cewek itu kayaknya ladies decaster. Keren. Mantap. Kita harus nunggu antrian supaya bisa lihat lebih sana ada hot item. Sana enggak ada banyak hot item situ. Ini harga 18.000, 50.000 3. Itu 20.000 atau 50.000 3. Di sana 25.000 atau 30.000 per 3 piece. Kita lihat. Mantap. Kita lihat lagi. Yang menarik. Adiknya lagi milih-milih, coy. Nyari lagi. Om Miro lagi milih-milih. Oke, sudah sepi. Waktunya kita mencari-cari lebih banyak lagi nih. Kita dapat CP Silverado. Mantap, coy. Ini berapa, Om Ciko? 25 aja, 25. 25. Kita dapat 25 CP Silverado besar, coy. Ini aku ambil satu. CP Silverado. Bro dapat 25, bro. Mantap. Ini kayak favorit banget tempatnya Om Ciko nih lo. Rame lo. Datang pergi. Cari lagi. Dapat Lancer, coy. Chevy Silverado ini udah ada lagi. Mantap. Nih, ini cakep, bro. Ini cakep. Oh, matchbox. Cakep lagi. Sepunya. Nah, itu Ford Focus bagus. Datsun berapa, bro? Wah, Om. Datsun dapat 45. Ambil. Oke, ini kita kayaknya belum punya ya. Ya, kayaknya kita belum punya, kita ambil juga nih. Datsun kita ambil. Apalagi kita ambil. Sobat Decaster, jangan lupa di komen apa yang bisa kita ambil. Diborong. Pokoknya kesini harus ini murah meriah banget nih. Di lapangnya Om Ciko. Yogi Bir berapa Om Ciko? Itu 75. 75 cakep. Om ini siapa namanya? Saya. Idin. Om Idin, salam kenal Om Idin. Waduh. Om Irul masih melihat-lihat yang mana dia mau angkut ke rumah. Pokoknya kita harus racunin si Om Irul. YouTuber gaming salah satu top Indonesia. Oh, apa akunnya? Irul Cihuy. Lihat berapa follow ini ya subscribe-nya. 58.000. Udah hampir 50.000. Oh, 50.000 udah berapa dolar? Pokoknya enggak usah kerja dia. Orang dia habis SMA YouTube. Saya kerja gitu pulang pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam. Udah berapa dolar itu? Wah, jangan. Silakan. Udah banyak pokoknya dia. Jangan ditanya. Ya 10 lah. 10 lah. 10 kali dalam sebulan maksudnya.
58.000 ya, Pak. Keren, coy. Ada sobat dekaster. Ini kita punya Porsche, kita punya ini keren, coy. Ini saya suka nih yang ada spoiler spoilernya. Ini Toyota MR2. Keren, coy. Mantap. Ada bonsaker juga di sini. Kali itu harus continue ya. Upload videonya. Iya, harus continue ya. Harus ada terus ya. Iya, ada terus. Mau perlu tiap hari. Ini apa? Ini seru nih. Itu 20. 20.000. Blinks Lotus Esprit. Keren, eh. Ambil. Oke, kayaknya saya dua dulu yang saya ambil. Ini saya ambil dua. Datsun Bluebird sama Chevy Silverado. Ajib gak, coy? Mau lihat lagi koleksinya Om Ciko nih dia. Om Joko ke Om Ciko kayak jauh banget namanya. Gimana ceritanya itu? Fanpage-nya. Oh, fanpage-nya. Ciko Dekes sama apa? IG-nya Inciko. Oh gitu. Pokoknya nama Facebook-nya Inciko. Ah. Lelang ke-26. Iya tuh. Yang retas tuh rese ya. Retas. Udah pakai lelang ke-26 diretas. Kayak begitu. Jadi Ciko. Katanya lagi. Ya udah siang enggak pakai adik dong. Maaf, mulai 30. Masih ya. Oke, ini saya bayar dulu. Om Ciko. Jadi 70. 70. Saya angkut ini ya. Ini enggak ada plastik. 5 sama 25.